Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat panel sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang dan Krisna. Salam memanah. Oke. Nah, kali ini saya sama Mbak Usna mau unboxing busur istimewa, busur Sultan. Jadi saya dapat kiriman ini dari mana Mbak Usna? Tolong ngambilin. Iya, ini dia busurnya. Nah, paketnya ini paket dari Khozinat. Dari Khozinat Magetan. Oke, isinya busur. Oke, busur apa? Kita bongkar sama-sama ya. Langsung saja kita unboxing. Oke. Cutter Mbak Usna. Cutter? Iya. Minta tolong. Iya, terima kasih Mbak Usna. Mbak Usna pakai apa sih itu? Gak tahu namanya. Gak tahu lah. Kita bongkar ya. Oke, ini bubble wrapnya gede banget. Safety ini. Jadi kalau kebentur-bentur dalam pengiriman, insya Allah aman. Recommended ini packagingnya ini. Oke, kita bongkar pelan-pelan pakai cutter. Wah, tebel banget. Ini tebel banget, guys. Nah, kira-kira busur apa? Silakan tebak. Kira-kira ini busur apa? Ya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Wow, sudah mulai kelihatan? Aku nggak kelihatan, Doi. Apa sih? Gak kelihatan. Kita bongkar dulu. Mah, aku gak mau spoiler, gak mau spoiler kalau aku gak SD ya. Gak mau spoiler. Ntar aja. Kau udah tau kan? Emang kamu udah SD? Emangnya aku masih desa. Lapisan bubble-nya banyak banget, guys. Ini gak tembus-tembus. Oh, ini bisa buat berapa hari ya? Wah, saya pelan-pelan ya, biar gak kena. Ada sarungnya. Sarung. Busurnya ada sarungnya, guys. Oke, guys. Siapa yang suka mencet-mencetin bubble wrap? Mbak Usna ini sukanya mencet-mencetin bubble wrap. Soalnya pelotot. Kenapa kamu suka? Nah, sudah mulai kelihatan. Oh, nih, sudah kelihatan ujungnya tuh, sudah kelihatan. Ada bungkusnya, guys. Bungkusnya kain, guys. Tapi kasih waktu dulu buat nebak. Ayo tebak. Ayo tebak, yuk. Kira-kira isinya busur apa? Ya. Nah, silahkan ditebak. Sudah kelihatan ini bungkusnya. Ya. Nah, kita lepas dulu bubble wrapnya. Nah, banyak banget. Ya. Bubble wrapnya kok tebel banget. Nah, ini. Nah, tinggal kita kok masih. Oh, ini. Nah, tinggal dilepas ini bubble wrapnya. Bubble wrap banyak ini di lantai. Bubble wrapnya tebel banget, guys. Oke. Ini busurnya. Busurnya udah nongol siahnya, kelihatan ya? Udah nih, udah dikelihatin dikit mah. Kita buka, bongkar pelan-pelan. Nah. Coba dulu ya. Wow. Ini udah dikelihatin loh. Wow. Oke. Wow. Tau kan? Wow. Tau kan sekarang? Wow. Busurnya keren banget.
biasa aja sih. Oh, aku tahu ini yang ada di gambar itu kan waktu itu. Kan, aku udah. Ini adalah busur sultan. Busur sultan. Nah, lihat. Mantap. Wah, keren ya. Busur sultan, kita lihat handle-nya. Oke, ini handle-nya mantul, handle-nya. Wow. Nah, kita lihat belakangnya, ini ada sinyunya. Nah, ini wow. Kelihatan? Ada lukisannya. Apakah ini busur hybrid? Nah, ini kayak tanduk, ini sinyu. Yang bawah, oke. Keren nggak? Yang dalam bagus ya? Bagus banget. Bagus ya, bagus. Nah, ini di dalamnya masih ada. Ini ada. Masih apa ada, ini? Apa nih? Ini. Oh, ini apa sih? Ini apa? Lihat. Pinjam apa? Ini adalah dogoji sama. Aeropass, ini aeropass kulit ikan pari. Kita kulit. Bisa pasang nanti sendiri. Aduh, kakiku nyangkut lagi. Oke, ini saya coba review. Gila. Coba lihat ini. Dari tampilannya ini ya. Ini busur sultan. Wow. Ini busur. Tebak-tebakan ini busur baru atau bukan? Busur baru apa bukan? Kalau aku sih beli busur baru. Karena aku udah tahu. Baru ya ini? Iya baru. Baru. Baru aja tadi pas aku mandi. Baru ya? Satu jam kali aku mandi. Beneran baru? Baru. Anda salah. Anda salah. Ini adalah busur lama. Jadi ini adalah busur Turkish bending ya. Fiber bending. Dari ACR Cherry yang biasa saya pakai dulu 40 lbs di 28 sudah sekitar 2 tahunan saya punya. Ini adalah Turkish bending batik. Oh iya, Anda salah. Sering ada di video-video saya di awal-awal dulu yang saya pakai Turkish bending batik dari Kang Supri ACR Cherry. Nah, kebetulan kemarin busurnya sudah mulai, karena sudah lama ya, sudah tua, sudah mulai apa ngelupas cacatnya. Nah, akhirnya saya kirim ke Kang Hozin gitu ya, Kang Hozin untuk diperbaiki, dipermak lagi biar jadi baru lagi. Nah, ini ceritanya dibalut lagi kulit sama Kang Hozin. Lihat nih, balut kulit, kulit domba apa kulit sapi ya ini ya, balut kulit. Nah, dibalut kulit lagi full, mulai dari ujung, mulai dari ujung ini ya, ujung sampai handle sampai ke ujung lagi. Nah, belakangnya ini masih tetap ditampakkan fibernya gitu ya. Cuma kulitnya sampai sini saja. Cuma ini luar biasa, ini idenya kreatif banget. Jadi ini dilukis ya. Kulitnya ini setelah dibalut kulit, kulitnya dilukis. Nuh, lihat lukisannya. Yang istimewa ini lukisannya. Lukisannya kayak print-printan guys, lukisannya detail banget ya nih. Padahal ini dilukis tangan, ini lukisan tangan, bayangkan. Itu yang lukis cowok. Cowok. Ini lukisan tangan bisa seperti ini coba. Dilukis guys, aku tangan. Aku ngilang dulu ya, ntar ganti nama hamster. Oh, mau kemana kamu? Nah, ini bawaannya, siahnya ada tanduknya, ini memang sudah lama, emang aslinya ada tanduknya. Terus siah insert fiber. Nah, handle-nya lihat nih, istimewa gak? Bagian handle-nya dilukis juga full. Oh, luar biasa detailnya, itu luar biasa seperti dicetak. Padahal ini dilukis tangan coba, ini lukisan tangan dari Kang Hozinat. Oke ya. Nah, yang istimewa di bagian belakang, bagian belakangnya ini. Ini ya. Nah, ini dicat gila banget kayak tanduk. Jadi seakan-akan ini kesannya busur hybrid ya. Padahal ini busur fiber biasa. Ini seperti tanduk,
ujungnya dilukis. Nah, ini dilukis ini. Dilukis. Nah, ada lukisan semacam kayu dan ada ornamennya. Ada ornamennya. Detail banget. Ini mengkilap banget ini. Bagus banget, rapi banget. Nah, ini ornamennya kelihatan ya. Ini lukis tangan ya. Bayangin lukisan tangan bisa sedetail ini, luar biasa. Nah, terus di bagian sini ini sebenarnya ada lilitan benang gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kesan lilitan benangnya, ini dibuat semacam sinyu-sinyu. Jadi semacam sinyu-sinyuan lah. Oke, jadi seakan-akan ini ada sinyu ya. Oh, keren ya. Jadi seperti busur komposit. Padahal ini cuma busur bending fiber biasa. Oke. Kang Hozin Art memang mantap. Kalau ada yang penasaran, kalau mau mempermak nih busur lamanya bisa jadi seperti baru gini, atau busur barunya pengen dilukiskan, kira-kira berapa harganya? Ini saya open saja. Kemarin saya ngelukiskan busur ini di Kang Hozin itu sekitar biayanya 500-an ribu. Gitu ya. Nah, cuma ya itu yang namanya karya seni handmade, karya buatan tangan itu harus bersabar gitu ya, harus bersabar, karena kalau diburu-buru yang namanya apa namanya kerajinan atau seni itu, kalau terburu-buru buatnya itu hasilnya tidak akan bisa maksimal ya. Kalau mau hasilnya maksimal ya harus bersabar untuk menunggu supaya hasilnya maksimal seperti ini. Oh, mantap. Bayangkan ini lukisan tangan, guys. Bisa seperti ini ya. Luar biasa. Oke. Oke. Jadi saya berikan cuplikan nanti ya. Jadi before afternya. Jadi sebelum busur ini dipermak seperti apa penampakannya, terus setelah dipermak seperti apa penampakannya, nanti saya buatkan video apa before afternya ya. Jadi perubahannya seperti apa. Kita coba sekarang penampakan setelah di string ya. Oke, kita pasang stringnya dulu. Kita pasang stringnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini penampakan setelah dipasang string. Nah, lihat nih. Cakep banget, guys. Cakep ya. Busur Sultan. Ini busur Sultan gitu ya. Jadi busur karya dari Kang Supri AJ Archery dikombinasikan dengan Kang Hozin Art. Jadinya busur Sultan. Oke, mantap. Ini busur Sultan. Iya, ini busurnya bagus banget soalnya. Busur Sultan. Oke. Oke. Keren ya. Nah, ini belum saya pasang dogojinya, nanti saya pasang sama aeropas juga masih belum ada, nanti saya pasang aeropas dulu. Sudah dibawain aeropas dari Kang Hozin apa
kulit parinya nanti saya tempel sendiri. Oke, jadi sekian dari saya. Habis ini saya tampilkan video slideshow before afternya. Jadi busur ini sebelum dan sesudah di permak. Oke, terima kasih. Mbak Usna, mana Mbak Usna kok hilang? Mana Mbak Usna ini? Ayo sini. Pamitan, ayo pamitan. Ya. Aku udah muncul. Delik dia di bawah. Iya, ini ada mesinnya di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Akhir kalam. Oh iya, kalau mau kontak Hozin Art bisa kontak di nomor ini ya, Kang Hozin Art. Atau cari Facebooknya Hozin Art. Ya. Kalau mau melukiskan busur. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.